Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku dan juga si kecil ini, si gemoy. Aku hari ini mau nge-review ASI booster ya dari Mopuung. Ini ASI booster yang aku minum selama hampir 1 bulan ini. Nih, aku nyobain pertama pakai yang ini yang isinya 30 butir. Kelihatan enggak? Ini yang kecil 30 butir. Ini harganya 70.000. Kalau ini yang isinya 60 butir kapsul ya, 60 kapsul. Harganya 120.000. Kalau dibandingin sama ini lebih murah yang banyakan. Nah, ini aku ngerasanya cocok di aku dan apa? Aku ngerasa ASI aku itu jadinya tuh kayak apa ya? Kental gitu, yang biasanya ASI-nya itu bening, jadi ini tuh kayak kuning, jadi lemaknya itu lebih banyak gitu. Nih. Jadi bunda-bunda kalau yang mau beli Mopuung, mau beli ASI booster, barangkali mau nyobain bisa yang kecil dulu aja, yang 30 butir gitu. Nanti kalau emang udah ngerasa cocok, udah ngerasa nyaman, baru beli yang ini gitu. Ini ASI booster menurut aku pilihan ya. Aku udah pernah nyobain ASI booster dari ASI Fit juga, udah pernah, sama ini yang kedua. Kalau ASI Fit itu bagus juga, cuman aku nggak kuat sama bau banget, bau rempah-rempah gitu. Kalau ini dia nggak bau, jadinya aku suka gitu, dan alhamdulillahnya cocok dan juga ngaruh di aku. Ini yang kecil yang isi 30 butir, aku belinya di Shopee official shopnya Mopuung. Ada di Shopee tulisannya Mopuung official shop. Harganya 60.000, 70.000 kalau yang ini. Kalau yang besar 120. Bunda-bunda kalau yang mau nyobain dulu nih, iseng takutnya enggak cocok atau takutnya enggak ngaruh, boleh pakai yang ini dulu aja nih. Tapi memang kalau lagi mengasihi itu sebagus-bagusnya ASI booster ya, terkenalnya ASI booster itu tergantung dari diri kitanya juga. Harus mindsetnya itu harus bagus, terus juga sugesti kitanya juga harus positif. Harus mikir kayak ASI kita tuh pokoknya banyak, minum ini banyak berkualitas kayak gitu. Terus jangan lupa minumnya juga yang banyak, yang biasanya 1 liter 2 liter per hari, sekarang mungkin bisa jadi 4 liter gitu sehari. Itu beneran aku ngerasanya kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau bunda-bunda ada yang mau beli ini, kalau yang lebih aman sih belinya mendingan di official shopnya langsung aja ya, daripada di online-online lain. Maksudnya biar udah asli gitu, asli beneran, asli produknya gitu. Takutnya kalau belinya di toko-toko yang lain takutnya palsu gitu kan, yang namanya semua yang namanya produk kan pasti ada tiruannya gitu. Kayak mungkin itu aja ya, nanti kalau bunda yang mau nanti aku taruh lagi di deskripsi. Ini si bayinya udah mulai ngantuk. Udah ya, mungkin itu aja review dari kita. Dadah, assalamualaikum semuanya.